beef burgers, baseball training, and auto mufflers? Tough question. Let's ask it another way. What's the common factor between McDonald's, D-Bat, and Meineke? You may know the answer if, along with the Big Mac, you've absorbed a fragment of the romantic story of Ray Kroc. He's the salesman who created what became the world's biggest fast food chain. He did it by making a deal with a couple of men. Halo semuanya guys. Kali ini kita akan bahas tentang sejarah waralaba atau lebih dikenal dengan franchise. Sebuah toko atau perusahaan pertama. Apakah menurut kalian industri pertanian atau makanan dan minuman, mesin, atau bahkan teknologi dan gadget? Apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Saya beri waktu 10 detik. Oke, saat ini kita berbicara tentang bagian penting dari sejarah waralaba. Bagian paling penting dalam peristiwa sejarah waralaba adalah ketika perusahaan mesin jahit bermerek Singer membentuk waralaba pada tahun 1851. Perusahaan mesin jahit inilah yang menjadi bagian paling penting dari peristiwa sejarah waralaba. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, kita bahas terlebih dahulu pengertian waralaba dan sejarahnya. Mari kita mulai. Waralaba adalah suatu pengaturan di mana pemilik merek dan model bisnis memberikan Anda hak untuk menggunakan merek dan model bisnis dengan imbalan uang dalam sistem waralaba. Pemiliknya adalah pemberi waralaba dan Anda adalah penerima waralaba. Sampai sini paham? Pemberi waralaba adalah individu atau perusahaan yang memiliki hak atau izin usaha seperti pemberi waralaba dari Jollibee Food Corporation, dari Coca-Cola dan iPhone. Di sisi lain, penerima waralaba adalah perusahaan perseorangan atau suatu perusahaan yang membeli dan jalankan suatu waralaba. Bahkan Anda pun bisa memiliki waralaba sendiri seperti sekarang. Mari kita simak sejarah perkembangan waralaba. Asal mula waralaba dapat diselusuri hingga pada abad pertengahan. Merupakan praktik yang diterima bagi pemerintah daerah untuk menawarkan izin kepada orang-orang penting, bahkan pejabat tinggi, yang memberi mereka hak untuk menerima ketertiban sipil dan melakukan penilaian pajak khusus pada tanggal 13 September 1731. Benjamin Franklin dan Thomas Whitmarsh mengadakan waralaba pertama atau perusahaan bersama untuk menjalankan bisnis percetakan di Charleston di California Selatan sebelum tahun 1800-an. Istana raja atau bangsawan juga dapat memberikan hak kepada orang lain untuk mengoperasikan pasar dan melakukan aktivitas bisnis yang saat ini dilakukan oleh para profesional. Penerima waralaba akan membayar pemberi lisensi atau pemilik waralaba. Dana khusus dari pendapatan pajak yang dikumpulkan atau penilaian yang dilakukan dan diterima, atau segala bentuk perlindungan sebagai imbalannya. Pada tahun 1809, waralaba diberikan hak oleh Gubernur Macquarie untuk mengimpor 45.000 galon rum selama 3 tahun sebagai imbalan atas pembangunan rumah sakit Sydney. Dan hak istimewa kerajaan pada pertengahan abad ke-18, Isaac Senior telah mengalami kesulitan dalam pemasaran. Karena itulah, perusahaan mesin jahit Senior membentuk waralaba. Dan itu pada tahun 1851.
karena terjadinya revolusi industri. Produsen otomotif menjadi agresif untuk menjual dan mendistribusikan produk mereka yang pada akhir tahun 1800-an. Pada tahun 1898, William Metzger dari Detroit menjadi pewaralaba resmi pertama dari perusahaan otomotif Henry Ford. Dia fokus pada pendirian dealer di berbagai wilayah di seluruh Amerika. Seiring berjalannya waktu, sejumlah besar perusahaan mulai mewaralabakan beberapa waralaba. Disinilah berakhir sejarah kita dalam waralaba. Tetapi pertanyaannya adalah, yang mana bagian dari peristiwa sejarah dalam waralaba yang dianggap paling penting? Sebenarnya, semua peristiwa sejarah itu penting. Karena bisnis waralaba saat ini tidak akan sukses tanpa ide mereka. Franchising bahkan mengajarkan kepada pelanggannya untuk tidak hanya membagikan produknya, tapi dia juga membagikan ilmunya dan dia mengamalkan hak-hak seorang wirausaha. Karena di atas segalanya ditemukan potensi dalam sebuah produk demi menjaga nama sendiri. Dari sejarah di atas, ada berapa merek terkenal di Indonesia yang menjadi pelopor bisnis waralaba? Tulis di kolom komentar. Dan kita rujuk kembali di zaman teknologi maju saat ini, di era perdagangan global, persaingan bisnis yang pesat. Sampai di sini dulu bahasan kita tentang sejarah perkembangan bisnis waralaba. See you next episode.